gua merem dulu bentar, kalau ada apa-apa kalian dulu ya. Ya udah tenang. Ya udah. Iya dia. Sebegitu ya hari ini banyak. Udah sakit-sakitan. Eh, apaan? Enggak, itu tetangga gua. Ya, tetangganya masih muda. Emang iya, katanya bentar lagi ya? Coy! Apaan? Bentar lagi sembuh. Iya, tetap lagi pulang. Tur. Jangan dibangunin, lagi tidur. Kesalahan ke kita aja. Orang jam kerja kok malah tidur, Sur. Tapi gak capek. Ada orang nyariin lu nih. Orang mau tidur. Sian. Ntar kalau ketahuan kemarin kita yang disemprot, disangka kita nutup-nutupin dia. Dia belum tidur dari kelas 3 SD. Nih ada Mas Ate namanya. Pak. Iya Mas Ate. Dia apa, urusan tilang-tilang apalah itu. Ini tanya nih. Siapa namanya? Ate. Ate. Katanya Ate, kok gak ditusuk? Ya, Ate. Katanya Ate kok gak pendek? Ya. Ate. Katanya Ate kok gak break-break? Ate. Katanya Ate, kok gak ada Hamdannya? Hamdan Ate. Yes, gue bisa tidur dengan tenang. Katanya Ate kok manual? Automatic. Katanya Ate, kok M-nya gak ada? Ate. Masih lagi. Ini urusin. Ada apa sih Mas? Urusan tilang. Tilang Pak, saya kan kemarin kena tilang. Tilang gitu. Iya. Tilang elektronik. Iya. Dia mau nebus, dia mau nebus. Nanti dikasih kode pembayaran buat dendanya. Ada masa tenggangnya 7 hari. Kalau Mas nggak 7 hari nggak bayar dendanya juga, nanti STNK-nya bisa dibekukan. Lah, cakep banget anak IPA emang. Lah, itu bukan IPA, itu lagi mau kepolisian. Kepolisian. Salah ilmu lagi lah aja gua ini. Masa saya ditilang sih Pak, perkara nggak pakai helm. Loh, nggak pakai helm ya wajib ditilang lah Mas. Tilang juga itu. Ini bahaya dong Mas. Saya cuma ngelawan arah doang loh Pak. Nah itu ngelawan juga bahaya. Ya, bahaya mana sama ngelawan McGregor, coba. Wah, iya. Lebih bahaya. Bisa remuk tulang gitu. Bahaya. Ya, bahaya lah. Iya. Cuman ngelawan arah juga. Jalan McGregor. Gak taunya yang ngelawan arah, McGregor gini. Bener sih. Lawan arah mah gak ada apa-apanya. Iya. Libah yang ngelawan orang tua. Wah, arah. Durhaka itu. Udah lurusin dulu dah ini. Udah dikasih kode dendanya belum? Kode dendanya belum, Pak. Harusnya langsung dikasih kalau gitulah. Gitu. Cek ya, di email Anda atau di SMS itu nanti terkoneksi dengan handphone Anda seperti itu. Oh, gitu. Siap, Pak. Ya, oke. Okay. Berarti gitu. Okay, aman, Pak. Udah gitu doang diurusinnya. Gitu doang. Ya mau apa lagi? Data-data dia udah ada. Udah ada kan semuanya. Seteneknya ada. Stand-up. Bepekap. Ada. BPKB. Ada urusan. Kalau dilihat dari mukanya nih, kayaknya dia gak seneng deh sama polisi kayak kita nih. Gak gitu dong, gak ke polisinya dong. Oh ke kitanya ya? Kode dekat. Ke polisi aja deh, masa ke kita. Iya. Kenapa? Katanya ada yang masalah, ada unek-unek. Polisi. Saya ada unek-unek ke ini polisi yang dilapor Pak. Dilapor kenapa Pak? Kenapa tuh? Kenapa? Enggak, saya pengen roasting aja mereka-mereka ini. Siapa dulu? Semuanya. Oh. Okay. Gimana Pak? Awas. Boleh Pak ya. Saya kasih tahu ya. Tak kalau roasting kamu dihujat sama fans saya. Ah, kalau dihujat tinggal kasih gope. Oh itu gope. Iya. Itu gope. Ah, lagian fansnya dia cuma 15, yang dikirim cuma 15 orang. Oke, saya mulai roasting lah ya Pak. Ya. Surya Insomnia. Cakep. Berkarir dari tahun 2009, tapi baru-baru ini dapat penghargaan sebagai komedian pendatang baru terbaik. Hmm. Ini membuktikan kalau Bang Surya lucunya baru sekarang. 2009 sampai sekarang. 2009. Jadi waktu itu belum. Mau lanjut apa? Lanjut. Mau lanjut apa sudah ya? Iya. Tapi ini hobinya motoran diprediksi. Iya. Podcaster di Podcast Mas. Iya. Ya kan? Di sana kelihatan happy banget diprediksi. Happy di Podcast Mas, happy. Iya. Yang gak happy itu di rumah ya. Soalnya keluar mulu ya kan? Kerja mulu ya? Kerja mulu. Kurang apa sih? Rumah udah mewah, bini cantik. Iya. Oh ya, lu itu kurangnya bersyukur. Udah sering kita bahas, Sur. Bersyukur, Sur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur. Kenapa jadi gue yang kena ini? Semua, ini semua. Ya, tapi, udah, Bang Ate, Pak Surya. Udah, Pak Surya. Pak Andika Pratama. Ya.
Ini multi talent juga dia ya. Sebelum jadi aktor, dia juga sempat jadi penyanyi. Betul. Terus host, sekarang jadi pelawak. Ya. Nah, emang dari dulu gue ngeliat tuh ada jiwa lawaknya. Soalnya pas dia nyanyi, gue ketawa. Lucu banget. Lucu banget. Punchline-nya A minor. Punchline-nya A minor. Alan, kalau ada penyanyi Alan singlong. Iya, pancelnya minor. Kiki Saputri, Queen of Roasting. Dia dulu tuh sering kok roasting. Dia pemberani ya, roasting pejabat berani, menteri. Tapi itu dulu. Sekarang pas jadi artis udah jarang. Emang itu kalau karir bikin naik itu nyalinya jadi turun. Sekarang hobinya nyium-nyium artis cowok ganteng, ya kan? Pernah nyium Iqbal, Ariel Noah, Jeffrey Nicole. Emang bibirnya kayak Indomerit, ada di mana-mana. Soang aja kalah nyosor loh. Pak Wendy Cagur. Pak Wendy Cagur ini, dia ini apa ya, ini punya klub juga ya, prediksi ya. Tapi yang gue perhatiin di prediksi kenapa Pak Wendy Cagur ini beda. Kalau di prediksi dia pendiam. Kok di sini gacor banget ya kan, kocak ya kan. Ini membuktikan kalau Mbak Wendy bisa lucu kalau ada duitnya. Ada duitnya, baru lucu. Misalnya gue punya anak asuh 8 bro. Iya. Harus gue hidupi. Ya itu aja pak. Berarti gimana nih? Udah? Ulek-uleknya bikin kita happy lah. Iya. Enak kuliah, lah, udah bagiin aja dulu. Saya bayar aja dendanya ya. Saya bayar dendanya waktu ya. Waktu itu emang pelanggarannya apa? Pelanggarannya waktu itu ya itu. Saya ada lampu merah. Saya kasih obat mata biar gak merah. Gak boleh. Boleh. Gak boleh. Ada sen kiri kedip saya giniin balik gak boleh juga? Gak boleh. Kan kedipnya itu. Pelanggarannya itu ternyata. Ya, jebra cross hitam putih, kamu chat hitam putih, hitam semua gak boleh. Gak boleh itu, gak boleh. Boleh. Ya udah kalau gitu ya, dibayar dendanya ya. Siapa yang bayar nanti pak. Terima kasih ya mas. Aman pak, saya langsung keluar. Ya, nanti. Oke. Udah gue istirahat dulu. Ini makin hebat ya, dia udah salah, gak bayar tilang, terus kita dikata-katain. Dan yang lebih parahnya lagi adalah satu. Apa? Lu pada ketawa. Mengkhianat lo emang. Emang mengkhianati mereka. Udah gua tidur dulu, jangan bilang-bilang komandan ada di sini gua. Oh mau pogo, dia mau pogo. Kalau berani tendang beneran dong. Tidur ya, lagi, iya, tidur saya, lagi. Saya tidur komandan. Itu lihat, semua di mana-mana udah viral. Apaan lagi viral apa lagi komandan? Pura-pura gak tahu dia. Pertanyaannya komandan tahu gak? Itu yang kejar-kejaran. Itu yang ada ibu-ibu ngalangin mobil patroli. Iya. Katanya lu yang videoin. Lu yang videoin deh dari mobil patroli. Cuman enggak gua kemana-manain, cuman gua kasih lihat kayu doang. Tapi jadi viral kemana-mana. Siapa yang naikin? Ya ibunya. Kalau enggak dinaikin enggak bisa juga. Bukan motornya. Videonya, lu tunjukin ke siapa aja? Ayu sama Gilang. Gua kirim Gilang sih enggak megang. Enggak megang handphone. Gua kirim ke handphone-nya Ayu. Wah, SD udah. SD tahu siapa pelakunya. Maksudnya gimana sih? Itu videonya beredar. Beredar jadi viral di mana-mana. Wah, nih maknya Beno nih. Maknya Beno mana? Kok kambing? Itu kambingnya Ayah Ojak. Tolong aku deh, Sur. Ayu kenapa sih ini? Mukanya nunuk-nunuk begitu? Miring-miring tali kamar lu kusut. Keberatan. Duduk. Bukan di bawah, jangan di bawah. Mengapa sih Maren saya selalu diintimidasi seperti ini? Kemarin gue kirimin video ke handphone lu yang nyebarin. Itu jadi viral begitu. Kok tua? Kok tahu? Kok tua, ulang tahun gue. Emang dia udah mulai tua. Pelan tapi nyakitin itu. Kenapa disebarin? Atau siapa, Pak? Biar apa sih lu begitu? Biar rame aja, biar ada berita yang viral. Abis sekarang sepi lagi, belum ada yang viral lagi. Oh, berarti kamu beneran nyebarin? Udah pak, saya minta maaf, saya yang nyebarin, saya yang salah. Kita malu nih. Lapor pak nih. Jadi kena lagi.
Udah bingung sama yang itu juga. Tolong layu, kayak gitu-gitu jangan disebar-sebarin. Itu kan ya. Ada... Ya saya juga gak sengaja, Pak Komandan namanya juga hilap. Apa sih biar ini, biar ngetren gitu loh mungkin di upload-upload. Dulu awalnya coba-coba. Lama-lama? Lama ya ketagihan jadi suka nyebar-nyebarin begitu. Tuh, makanya. Kalau begitu mungkin ini bisa selesaikan Komandan sama Suri aja, kita pulang yuk. Udah selesai juga tugas kita. Sebentar, jangan pulang dulu. Kenapa Komandan? Ini saya minta untuk semua anggota. Jangan sampai ini terulang lagi. Yeah. Kita harus menjaga nama baik lapor, Pak. Untuk Surya? Ya, Komandan. Kamu saya apresiasi luar biasa sekali atas kerja. Walaupun kamu capek, tapi... Kesel banget, gua. Kenapa sih? Pak Dika, kenapa disupport sih, ya? Tapi jasa kamu, pengabdian kamu luar biasa untuk lapor, Pak. Okay. Satu lagi. Goodie bag. Kita pulang ya berarti ya. Ya, yuk. Ya. Selamat Pak Surya. Bentar. It's time to go home. Yang boleh pulang hanya Surya. Duh. Karena dia yang telah bertugas capek-capek. Kalian semua tetap di sini dan kerja lagi. Ada tugas dari pusat. Itu Komandan. Itu dia. Ya, ini dia. Selamat untuk teman-teman yang sudah mendapatkan tugas dari pusat. Ayo, ya. Ada saus sambal nggak? Kenapa emang, Pak? Makan tuh kerjaan.